Oke, jumpa kembali. Amoniak. Di semua video saya yang selalu membahas budidaya ikan nila, saya selalu membahas kata-kata amoniak. Jadi yang ada di pikiran kita itu kalau mengenal kata amoniak pasti kotoran ikan, kolamnya bau, atau kolamnya kotor. Kolamnya menghitam, mirip seperti air comberan atau selokan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit apa itu amoniak. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini, like bila kalian suka dengan video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman. Nah, penjelasan amoniak di video kali ini saya sedikit sharing saja, karena saya mencari kata amoniak itu berdasarkan video-video yang ada di YouTube, searching di internet, dan kadang kala saya bertanya kepada pembudidaya yang senior dari saya bertanya langsung apa itu amoniak. Jadi bisa saya simpulkan bahwa amoniak itu berasal dari proses osmoregulasi. Jadi apa itu proses osmoregulasi? Proses osmoregulasi itu proses konsentrasi yang dihasilkan dari penyeimbangan metabolisme dari ikan yang dimasukkan dan dikeluarkan dari ikan tersebut, bisa berupa urinnya atau air kencingnya, atau juga yang dikeluarkan berupa feses atau kotoran ikan. Seperti ini ya teman, kotoran ikan. Amoniak juga bisa berasal dari pakan yang kita berikan, karena pakan yang kita berikan bila tidak termakan habis bisa mengendap di dasar atau di sudut, bisa juga di filter kalau sistem berbudidayanya menggunakan sistem ras. Jadi bila kotor pelet yang kita berikan tidak termakan habis bisa menimbulkan amoniak. Amoniak bisa berubah menjadi racun apabila larutan atau kandungan air kolam kita itu berubah menjadi asam atau basa, atau yang sering kita sebut dengan pH. Nah, pH idealnya itu yaitu sekitar 6 sampai 8 ya teman. Dan juga apabila kita tidak menjaga kebersihannya atau salinitas air kolam kita, amoniak juga bisa menjadi racun ya teman. Nah, jadi bagaimana cara kita menghindari amoniak yang ada di kolam kita ini atau mengurangi amoniak tersebut agar tidak berubah menjadi racun untuk kolam ikan nila kita? Jadi ini saya sedikit berikan tips yang saya pelajari dan saya
praktekkan di kolam saya ini, dan saya akan sharing kepada teman. Jadi ini adalah tipsnya. Yang pertama, membuang air di dasar kolam. Membuang air di dasar kolam itu kita harus mempunyai jadwal rutin ya teman. Karena dengan jadwal terukur dan rutin, kita bisa memantau atau menjaga amoniak yang ada di kolam ikan kita ini teman. Karena kalau kita tidak membuat jadwalnya, kita pasti bisa dipastikan amoniak yang ada di kolam kita ini pasti akan menjadi racun. Yang kedua, bila di daerah teman mempunyai sumber air yang melimpah, kolam ikan teman bisa dialiri air secara terus menerus. Karena dengan mengairi kolam ikan, bisa dipastikan amoniaknya itu pasti akan terangkat dan ikut terbuang ya teman. Ini mirip dengan sistem berbudidaya, sistem kolam berarus. Yang ketiga, apabila di area tempat kalian tidak mempunyai banyak air, yang ketiga ini kita bisa menggunakan filter. Nah, ini filter kolam. Tips yang nomor keempat, sesuaikan dengan tebar padat. Jadi dengan menyesuaikan tebar padat, kita bisa menekan amoniak. Jadi dengan tebar padat yang terukur, ikan kita bisa cepat besar, bisa juga terhindar yang namanya ledakan dari amoniak ya teman. Yang kelima, kurangi pemberian pakan secara berlebihan. Jadi kalau pemberian pakan itu jangan terlalu banyak ya teman. Kita bisa mengira-ngira. Karena seperti yang saya bilang, pelet yang tidak termakan itu bisa mengendap di dasar atau tersedot, dan akhirnya membentuk terciptanya amoniak. Yang keenam, buatlah water flow di kolam kita. Water flow itu semacam perputaran air ya teman, sirkulasi. Jadi usahakan air di kolam kita ini jangan tenang, buatlah berputar atau tersirkulasi. Jadi kita bisa memanfaatkan pompa celup untuk membuat arus, atau buatlah aerasi seperti ini yang sekencang-kencangnya. Tujuannya untuk mengaduk kolam. Jadi jangan ada sudut yang tidak berputar airnya. Itu bisa dipastikan kotoran ikan ataupun pelet yang tidak dimakan itu akan pasti mengendap. Yang nomor 7, jagalah kondisi pH air kolam kita ini sesuai dengan standar kelayakan untuk hidup ikan nila ya teman. Seperti yang saya bilang, standarnya itu di kisaran 6-8. Kita bisa menggunakan pH meter untuk mengecek kadar pH nya dan yang terakhir yang nomor 8, kita bisa menggunakan probiotik
pengurai. Banyak macam probiotik pengurai ya teman. Karena tujuan probiotik itu agar kotoran ikan yang seperti ini bisa terurai dan kita bisa menekan amoniak yang ada di kolam kita ini. Itu udah hal yang lumrah ya teman. Karena dengan probiotik yang kita bibis ke dalam pakan ini, selain membuat metabolisme ikan kita itu tetap sehat, tetap terjaga, probiotik juga berfungsi untuk mengurai kotoran ikan agar tidak membahayakan ikan kita. Jadi kesimpulannya, amoniak itu bisa kita kendalikan, kita bisa kontrol, dan kita bisa hilangkan asal kita bisa dan juga tahu cara menanganinya dan cara mencegahnya. Jadi itu kembali ke teman semua, karena setiap daerah, setiap kolam itu beda-beda penanganannya teman. Karena karakteristik setiap daerah itu berbeda-beda, bisa dari lingkungannya, cuacanya, dan kondisi ikannya juga teman. Jadi sekian dulu video kali ini tentang membahas amoniak. Saya harap kalian suka. Dan juga paham dengan materi isi dari video kali ini. Dan bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Saya pamit. Bye.